Oh, tuh dia. Panas lagi nih, Beb. Wah. Wah. Powerful, Beb. Wah. Wow, sedap gila weh. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku dekat Johor Bahru lagi. Dan hari ni aku nak pergi terjah ke sebuah restoran yang ada menghidangkan King Crab. Aku sebenarnya dah lama betul tak makan King Crab ni, babe. Nama restoran ni ialah Restoran Membawang. Kat sini, kita tak boleh nak membawang sangat. Sebab orang datang sini semua nak kena King Crab. Jom kita pergi masuk. Okey guys, inilah dia restoran Membawang King Crab yang terletak di Jalan Lurah Johor Bahru. Aku datang sini sebab nak layan set kayangan dia orang. Apa seafood yang ada kat dalam set kayangan ni? First sekali ialah dia punya lobster. Besar-besar babe, dia orang punya lobster ni. Lepas tu of course lah kena ada King Crab. King Crab ni aku ambil saiz 4XL. Berat dia lebih kurang 1.2 kilo. Lepas tu ada Japanese fresh oysters juga. Kan nak tahu apa lagi yang ada? Teruskan menonton video ni. Okay guys, inilah dia. Dalam satu set kayangan, korang akan dapat semua item-item ni. So dekat dalam satu set ni, set kayangan ni, ada 7 item. Jom aku kenalkan satu persatu. First kali of course lah, dia punya King Crab. Untuk saiz King Crab ni aku ambil yang bersaiz 4XL. 4XL pun dah kira besar eh. Tadi ada yang 8XL tu. Kalau nak makan seorang, memang kenyang gila lah kan. So aku ambil yang medium sikit ni. Lepas tu kita ada, ini lobster. Terbaik babe lobster ini. Lobster ini minta diorang buatkan kat atas ni, letakkan cheese. Lepas tu, dibakarkan sekali. Tu yang nampak efek-efek burn kat atas cheese tu kan. Kemudian ada shell up. Lepas tu ada ni, ketam, chili crab. Lepas tu ada ikan siakap, sweet sour. Ada fresh oyster. Ini pun tengah trend sekarang, betul lah. Orang makan fresh oyster. Yang ni half aku minta yang fresh. Half lagi tu, aku minta diorang grillkan. Dan kemudian ada ni, octopus leg. Look at that. Makan ni dulu lah. Geram je aku tengok. Montel-montel lah. Ini ada dia punya Thai sauce. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Nipi gila weh. Siapa peminat octopus eh? Korang kena attack yang ni dulu kot. Wah. Okay, untuk air ni, aku minta apple asam boy. Terbasah tekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Refreshing. Kalau makan seafood, aku suka minta air yang ada rasa yang sikit masam. Supaya dia boleh potong lah. Rasa-rasa berlemak, rasa-rasa berminyak tu kan. Next, aku tak nak makan king crab ni dulu. Aku akan kena tunggulah. Sebab aku nak makan yang ni last. Aku nak layan dia punya ni. Lobster. Oh, tu dia. Look at this. Panas lagi ni, babe. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. 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 Powerful, babe. Aku nak tarik di sini. Tu dia. Ini dia punya isi dia. Oh, aku lupa. Panas. Wah. Panas. Kita kena ni, perahkan sedikit lemon. Wah, betul, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sisi aku ambil yang saiz 6XL. Okay, besar. Dia punya lobster ni, tu lagi juicy. Dia menang kat situ lah eh. Juicy and meaty. Kena pula tu dengan cheese yang melting. Dan juga perahan lemon tadi tu. Dia naikkan dia punya rasa. Okay, kita letak pi. Kita bilaskan dengan air apple asam boy ni. Wah. Okey, sebelum kita makan dia punya king crab, sabar. Aku pun sebenarnya tak sabar. Tapi aku nak menghirup dia punya lobster. Perahkan sikit. Nampak tak tu? Dia punya op. Aku dah cakap dah. Jangan tunjuk-tunjuk sangat. Nanti melimpah. Wow, mantap. Wah, dia punya butter tu yang menaikkan lagi dia punya rasa tu. Terpulang lah kalau siapa-siapa yang suka makan oyster yang fresh. Korang tak payahlah ambil yang grill tu. Korang boleh skip part grill tu. Ambil semua yang fresh. Sebab diorang pun memang gunakan fresh oyster daripada Japan. Okay, sekarang tiba masanya. King Crab. Okay, aku nak cerita sikit lah pasal King Crab ni. King Crab ni, dia punya isi bukan dekat ni badan ataupun cengkerang kepala dia ni. Bukan dekat sini eh. Tapi dekat dia punya
kaki-kaki tu. Dekat situ lah dia punya isi-isi yang tebal-tebal. Untuk saiz king crab dekat sini korang boleh pilih lah. Kalau korang bajet tak besar tapi nak makan king crab, dia ada saiz yang kecil sikit. Tapi kalau korang ada bajet yang lebih, nak makan ramai-ramai dengan family, dengan kawan-kawan, bolehlah ambil saiz yang lagi besar daripada yang ni, iaitu saiz 8XL. Yang itu lagi besar daripada yang ni. Tengok. Dia tak ada apa pun kat dalam ni. Eh? Aduh, tajam. Tajam babe. Sebab betul aku nak cabut. Ui, dia melawan lah. Okey. Aku nak cicahkan dengan dia punya ni. Buttermilk sauce. Look at this buttermilk sauce. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap gila weh. Diorang pun ada bagi dia punya clam ni. Dan juga gunting untuk memudahkan korang untuk potong dia punya ni. Itu dia punya isi. Aku nak cecahkan lagi dekat dia punya ni, buttermilk sauce. Look at that. Sedap gila dia. Dia punya buttermilk sauce cukup rasa lah eh. Dia enhance lagi punya flavor king crab ni. Aku tak ingat lah bila last aku makan king crab besar macam ni eh. Yang aku ingat aku pernah makan king crab masa travel ke South Korea kat sebuah pasar yang sangat famous. Pasar tu nama dia Noryangjin Market. Korang boleh pick up king crab hidup-hidup. Lepas tu korang minta lah dia orang masak, dia orang steam kan. Lepas tu makan. Itu dia punya isi. Cicahkan dengan dia punya sambal ni ha. Jom kita try. Sedap gila weh. Experience makan king crab ni lagi best kalau korang datang dengan kawan-kawan korang ataupun dengan family korang. Siapa-siapa yang datang kat sini, waktu operasi dia orang daripada pukul 3 petang hingga pukul 12.30 malam. Korang boleh datang setiap hari. Kalau apa-apa update, korang boleh tengok kat dia orang punya Facebook page. Mana tahu kan apa, lobster tak ada ke, lobster dah habis stok ke kan. Korang dapatkanlah update daripada dia orang ni. Tengok tu. Ini ah, yang ini buah betul. Dekat dalam Atroman tu ada raksasa ni. Yang ada penyepit macam ni kan. Siapa pasangan-pasangan yang baru-baru bercinta tu, aku harap korang tak adalah terus ajak okay, pasangan korang tu makan king crab ni. Sebab takut-takut nanti tak jadi kahwin. Tak adalah ya, aku gurau je. Ikutlah korang nak ajak makan king crab ni boleh je lah. Tengok pasangan korang tu, sabar tak sabar? Satu lagi tu. Sauce black pepper guys. Ya Allah. Sauce black pepper dia pun sedap. Okey, dekat sini pun diorang ada sediakan nasi jugalah. Korang boleh makan dekat atas ni. Tapi konsep ni memang style-style macam yelah, seafood lambar, shell out kan. Yang mana korang boleh makan dekat atas meja ni. Diorang ada bagikan alas lah. Which is bersih. Korang jangan risau. Sekarang ni aku nak layan pula dia punya chili crab. Ambil sikit dia punya chili crab ni. Ambil sikit dia punya ni kuah shell out. Dia orang gunakan kuah kamhyong. Dia ada udang, ada jagung. Heaven babe. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan satu set kayangan ni. Memang puas hati betul kan. Aku nak highlight menu yang aku paling suka dekat dalam set kayangan ni, iaitu dia punya lobster dan juga dia punya king crab. So ingat siapa-siapa yang ada travel ke Johor ni, nak makan lobster ataupun nak makan king crab, boleh datang ke restoran Membawang King Crab. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beef Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum follow lagi kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beef Studios. Okay guys, aku nak habiskan semua lauk-lauk yang ada ni. Apapun makanan yang ada di restoran Membawang King Crab ni, memang padu gila babe. Padu Beef.